Halo, apa kabar lagi kembali? Saya ingin berbagi untuk kelengkapan perekaman atau cover lagu. Alatnya seperti apa yang digunakan? Yuk, kita mulai saja untuk cara perekaman cover lagu. Alatnya apa saja? Dan ini sudah saya siapkan. Dan kalian kalau emang mau hobi nyanyi, hobi cover lagu, kalau bisa biar kelihatan pro ya. Oke, langsung saja kita mengarah. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi ini mic yang saya gunakan adalah seperti yang di gambar ini ya. Mungkin bisa kita lihat di sini harganya sudah terpantau ya untuk mic. Jadi nanti bentuknya itu seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya, bentuknya mungkin bisa kita klik gitu ya. Ini seperti ini yang saya gunakan. Oke. Jadi jelas ya. Jadi modelnya itu seperti ini. Oke, ada lagi selain ini namanya mic kondensor WM800 ya. Seperti itu. Apalagi ya, gambarnya hampir sama ya semua itu ya modelnya ya. Itu ada yang kuning, ada yang putih. Gitu ya. Ya seperti ini. Itu ya bentuk modelnya. Ini yang sering dipakai-pakai kalau di YouTube. Kelihatan kan orangnya nyanyi pakai ada ininya, ada warnanya kuning-kuning gitu ya. Nah, itu. Ini tinggal dicari aja kalau mau ketik aja mic kondenser WM800 ya. Selesai di sini. Ini suara yang saya gunakan. Ini mic kondensor ini. Ini suara yang saya gunakan menggunakan mic kondensor. Setelah itu kedua kita mencari yang namanya TAF Studio V8. Kayak apa bentuknya? Nah, ini bisa kita klik. Oke. Seperti ini ya modelnya merek TAF Studio V8. Ya, ada Bluetooth. Oke, ada Bluetooth-nya, treble, bass, record, musik, ada semua di sini. Untuk tutorialnya, untuk unboxing-nya ini saya sudah ada ya unboxing-nya di video saya sebelumnya unboxing-nya. Begitu ya. Nah, ini hampir mirip yang saya punya, TAF Studio V8 Live Sound Card. Ya, hampir sama. Ini ya, jadi ini hardware mixer. Kalau yang untuk software mixer setelah perekaman mixer itu kita pakainya Audacity. Gitu loh, untuk memixer suara kita di Audacity. Nah, itu sesudah. Nah, kalau pada saat perekaman kita harus mempersiapkan alat-alat yang yaitu kita sih bilang hardware. Harus ada laptop, harus ada mic. Mic-nya jangan kaleng-kaleng, mic-nya jangan abal-abal. Yang saya bilang tadi, kalau bisa modelnya kayak orang-orang penyanyi-penyanyi cover-cover lagu itu. Ya ini saya punya. Seperti itu ya. Jadi kalau pingin kelihatan pro, ya usahakanlah ini dibeli. Kemudian selain mic harus ada laptop, komputer ya. Cuman kalau nggak ada laptop bisa pakai handphone ya. Pakai handphone juga nggak masalah, tapi kebanyakan kalau orang-orang yang sudah expert, sudah profesional, dia biasanya nggak pakai handphone tapi pakai laptop di komputer karena memakai studio. Pakai studio, pakai komputer, pakai laptop, jadi nggak kaleng-kaleng.
ya, nggak kaleng-kaleng. Seperti itu. Terus kemudian selain mic tadi harus adanya mixer Tak Studio, ya. Ini saya pakai mixer. Kalau saya tidak pakai mixer dan mixer ini saya matikan, tidak seperti ini gitu ya suaranya. Begitu ya. Jadi persiapkanlah alat-alat ya, kalau memang mau cover lagu dan suka, gunakanlah itu ya. Nanti kelengkapannya dia ada. Ya, kelengkapannya tuh ada ya. Mau yang beli satu paket pun ada. Ya gitu. Ini seperti ini. Umpamanya kita lihat. Nah, ini kan sudah ada kelengkapan alatnya nih, sudah ada tuh. Tuh kan. Macam-macam pokoknya dipersiapkan mic-nya dulu lah ya. Seperti itu. Jadi di sini saya lihat itu udah ada juga kok yang satu paket. Gitu ya. Satu paket maksudnya satu paket dengan seperti ini. Tuh. Seperti ini kan satu paket ini. Tuh, sudah satu paket mic-nya sama Tab Studio-nya sudah satu paket. Dibeli saja, ya. Seperti itu. Ini tidak ada sponsor saya, tidak ada sponsor dari mic ataupun dari Tab Studio-nya, tidak ada yang sponsorin. Jadi ini hanya untuk pembelajaran, jadi tidak ada sponsor. Ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Jadi pada prinsipnya kalau kita ingin cover lagu rekaman itu, kita juga harus menginstal alat merekamnya, bisa menggunakan OBS. OBS itu bisa merekam. Oke, ini ada tombol rekam. Terus ketiga itu bisa juga yang namanya itu zoom. Zoom ini ada tombol rekam. Jadi kita pas saat kita nyanyi bisa merekam. Jadi artinya selain OBS merekam, bisa juga Zoom meeting. Zoom meeting itu bisa merekam. Nah, itu bisa juga menggunakan cover lagu. Bisa juga dengan OBS. Tapi kebanyakan orang cover lagu menggunakan yang namanya itu Audacity. Ya, Audacity ini ada di sini tampilannya. Audacity seperti ini tampilannya, saya bercontoh. Nah, ini Audacity. Pada saat orang mau perekaman, dia biasanya seperti ini. Jadi kalau kita perekaman, seperti ini tampilannya, nanti ada semacam kayak gini-gini ya, gelombang-gelombang gitu ya. Inilah Audacity kalau kita ingin cover lagu ngerekam ya. Nanti ada gelombang-gelombang gitu perekaman yang bisa dirubah-rubah di setting. Seperti itu, ini no aja, nggak perlu. Oke ya, jadi bisa perekaman dengan Audacity, Zoom juga bisa ngerekam gitu loh. Terus juga OBS juga bisa juga merekam. Banyak alat-alat perekaman. Tapi yang sering digunakan adalah yang tadi itu, Audacity untuk covernya. Ya, itu aja dari saya. Biar kelihatan pro cover lagu menggunakan seperti tadi saya bilang tadi. Adanya Tab Studio, terus adanya mic seperti itu ya. Dan ada kok yang satu paket. Selain itu nanti ada lagi pakai lighting, pencahayaan. Nah, saya sudah pakai lighting ya, saya sudah punya lighting pencahayaan. Softbox. Oke, softbox namanya, yang ada softboxnya itu. Itu pun saya sudah pakai lighting, pakai softbox, pakai big setup studio, pakai kondensor, semuanya sudah dipersiapkan semua. Ya, udah di ada softboxnya segala. Ya, seperti itu ya. Jadi prinsipnya persiapkanlah alat-alat itu untuk cover lagu dan rekaman biar kelihatan pro. Begitu ya.
Nanti kalau sudah masuk mic-nya dan tab studio, tinggal masuk ke setting. Pilih audio. Ini mic-nya pakai LGI USB audio, ini tab studio. Seperti itu ya. Itu saja dari saya cara kelihatan pro merekam cover lagu yang hobi-hobi cover lagu. Oke, terima kasih. Semoga tercapai alat-alat itu. Mic kondensornya, tab studionya, terus juga kalau memang perlu lighting pencahayaan, belilah softbox. Itu sudah ada banyak yang jual softbox dengan alat-alatnya. Ya, jadi kalau saya link belanjanya silahkan aja. Sekarang banyak toko online. Ya, toko online A, toko online B, toko online C. Ketik aja mic condenser, itu udah ada harganya, sudah ada semuanya. Ya, karena enggak mensponsorin. Oke, itu saja dari saya. Ya, kalau untuk perekaman seperti itu, kalau memang perekamannya pakai video, pakai gambar, berarti belilah softbox pencahayaan, lighting. Karena kalau mau pakai video kan gitu. Kalau cuman MP3 saja, cuman MP3, jadi video kasih gambar dimasukin audio terus diupload ke YouTube, enggak pakai video, enggak pakai gambar kita, berarti enggak usah pakai lighting. Tapi kalau pingin pencahayaan, penglektikan dan outputnya mau video, berarti belilah lighting softbox itu pencahaya pencahayaan. Dan adanya RGB, RGB pun saya punya. Lampu-lampu RGB untuk pencahayaan. Oke, itu saja dari saya. Semoga tercapai hobinya yang suka cover lagu. Terima kasih.